Parking brake kurang pakem. Mari kita adjust parking brake-nya. Seperti ini caranya. Nah, untuk setel parking brake ADT40F, kita buka dop di situ, baru kita putar kunci L ya. Kita bukanya, mutarnya itu diputar ke bawah atau putar ke kiri. Putar ke kiri, kita mentokkan dulu, baru nanti kita putar balik sekitar 33 derajat begitu, supaya tidak lengket. Sudah mentok seperti ini, kita putar balik 3 kali putaran begitu atau 33 derajat. Supaya tidak lengket. Nah, ini bisa sama juga ya. Kok mau lagi keluar no? Nanti takutnya nyangkut. Nah, ya itu maksudku. Pasang pulang biar ada bekarat. Penutup parking brake. Nah, itu. Ini ada apa? Wah, kita aktifkan parking brake. Nah. Mati ya. Ya, warga. Sudah goyang itu. Ini dia. Oh, lengket. 3 menit enggak ada ya? Setelah di setel kita tutup lah. Semasa dulu pivot tutup supaya tidak berkarat. Ya. Nah, diulang lagi langkah pertama untuk adjust parking brake. Temu setel kalau dia kurang pakem. Ini ada baut. Ada dop, kita buka. Nanti di dalamnya itu ada kunci L. Nanti kunci L itu kalau mau di setel biar pakem, ini diputar ke kiri. Di kiri, dan ini akan maju ya. Setelah itu diputar ke kiri kunci L, ini akan maju besi ini. Dan dia akan dorong pad brake-nya ini nih. Untuk kampasnya ini ya. Biasanya kalau dia masih terlalu jauh, nanti dia akan dikasih SIM di sini nih. Dan untuk setel parking brake ini seperti biasa, parking brake di dalam sana itu dirilis. Jadi kalau dia dirilis ini naik. Kita lihat pada saat dirilis kan ini ketarik kemari, otomatis ini kendor. Saja kendor, baru kita setel di sini. Setelah kita rapetin dulu, sudah rapat, baru kita mundurkan sekitar 33 derajat. Nah, sudah itu kita tes lagi, dan begitu seterusnya ya, sampai ketemu yang kita harapkan setelannya. Terima kasih sudah menonton video tidak jelas ini.